integrasi dalam perencanaan. Janganlah engkau azab atas dosa yang telah kami, yaitu saat ini dari udara kita telah dibantu atau siap dioperasikan dan ditempatkan di bahwa secara geografis ke provinsi Kalimantan Barat dengan luas 1.506 hektar dan yang terakhir ke-13 Kamera 2 3 intinya dalam pelaksanaan apel kesiapsiagaan ini dan yang dikenal dengan gelar pasukan, kita memastikan bahwa pasukan yang kita persiapkan dari pemerintah dengan berbagai sektor itu sudah siap dalam rangka untuk menghadapi musim kemarau ini. Ya, anggaran kita sudah siapkan semuanya. Jadi semua sektor keterkaitan dengan mengantisipasi ataupun sampai menangani kebakaran hutan dan lahan itu sudah dipersiapkan. Bahwa untuk di wilayah Kabupaten Ketapang ini ada 13 desa yang berpotensi rawan karhutla. Sehingga di sini dibentuk sebanyak 13 tim. Satu tim terdiri dari 15 orang yang tadi saya sampaikan.